Alisa Subandono tak sanggup bertahan lagi, kondisi diumumkan langsung oleh Dude Harlino, sang suami. Begini kondisi saat ini, beredar informasi yang menyebutkan bahwa Dude Harlino tak kuat menahan tangis melihat keadaan Alisa Subandono. Informasi tersebut pertama kali diunggah oleh salah satu kanal YouTube. Pada thumbnail video tersebut tampak foto Dude Harlino yang menangis dan latar belakang foto pasien di rumah sakit. Dan foto Alisa Subandono berikut narasinya. Matanya sampai bengkak, Dude Harlino terus menangis melihat kondisi Alisa Subandono, istri tercinta. Lalu benarkah klaim tersebut? Namun sebelum kita lanjut membahas, mohon tekan dulu tombol subscribe-nya agar tak ketinggalan berita menarik dan terbaru seputar selebriti terupdate dari channel ini. Jika sudah, mari kita bahas pada video selanjutnya. Mulanya menyebutkan bahwa mata Dude Harlino sembab karena melihat kondisi sang istri, namun setelah diputar lebih lama, video hanya menampilkan foto-foto Dude Harlino dan Alisa Subandono. Tidak ada bukti bahwa kondisi Alisa Subandono memprihatinkan hingga membuat Dude Harlino menangis. Selain itu, narasi yang dibaca pada berita hanya berisi penjelasan tentang perjalanan cinta Dude dan Alisa. Generasi pada video juga membahas tentang penampilan Alisa yang kurus dan mengundang perhatian publik. Akhir video juga akhirnya hanya menjelaskan bahwa Ica kurus karena mengurus dua buah hati yang aktif saat ditelusuri, baik Dude Harlino maupun Alisa sama-sama tampak sehat dan aktif di media sosial masing-masing. Jadi kesimpulan melalui penjelasan di atas, maka informasi yang menyebutkan bahwa kondisi Dude Harlino menangis melihat kondisi Alisa Subandono adalah salah informasi tersebut. Masuk dalam kategori konten yang menyesatkan alias hoax. Sekian dari video ini. Terima kasih sudah menonton.